Polisi tetapkan suami korban Supriyo Handono sebagai tersangka kasus temuan kerangka manusia yang terkubur dan dicor di bawah lantai kamar di sebuah rumah di Kecamatan Ponggok Blitar. Penyidik Polres Blitar Kota masih menyelidiki motif Supriyo Handono tega membunuh istrinya hingga mengubur jasad korban dalam ruang kamar. Pelaku mengaku telah membunuh sang istri 2 tahun lalu. Satreskrim Polres Blitar Kota telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut, telah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat SR, pemilik rumah pertama, untuk ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya yang bernama Saudari Fitriani tersebut.